你以为这就结束了吗？ 3D Review Game kali ini bersama gua. Udah lama banget gua nggak update DN dan PS. Kali ini gua coba untuk review Dragon Age Mobile karena gua jarang update dan Cina lagi karena masalah PC gua nggak ada lagi dan gua udah tinggal di kota sekarang. Dan inilah Dragon Age Mobile Evolution ya. Dimana kalian bisa memilih karakter. Sini udah ada 4 karakter ya, gue lihat kemarin untuk rilis pertamanya. Dan katanya sih ada 2 gender ya. Dan gue udah pilih, udah lihat ada 1 gender dan gender warriornya masih dikunci untuk perempuannya. Archer juga ada laki-laki loh. Ini dia ya. Gender untuk Archer masih ada lagi. Nah, dan yang cleric ini loh, cleric udah punya 2 gender loh, guys. Gue baru lihat cleric punya 2 gender di rilisan pertama ini ya. Dan bagus juga anjir, gender perempuannya bagus juga ya. Dan grafiknya memukau cuy. Dan ini dah dia menu UI untuk pemilihan skinnya ya, skin rambut masih sama sih menurut gua, tapi dia kan dia mempunyai 2 warna ya daripada bentuk PC-nya, dan bisa ngedit mata, ngedit dagu, dan kosmetik untuk mulut dan lipstiknya. Oh ya, dan juga gua kemarin update-nya sampai 1GB guys, mungkin kalian baru download update-nya sampai 1GB, di dalamnya juga ada update ya, 700 MB kalau nggak salah kalau kalian coba. Dan story-nya kita tahu loh dari NPC lah ya. Dan menurut gua sih berbeda ya story-nya, dibedain sama yang ada di PC menurut gua. Dan inilah story dari mobile-nya ya, lebih fresh gitu, lebih enak gitu. Story-nya dibeda-bedain guys dari yang versi anu ya. Kemarin kan ada versi mobile juga yang untuk DNM ya, Dragon Age Mobile. Dan itu beda jauh dengan ini guys. Ini sudah diperbarui semua. Story-nya juga baru, tampilan juga baru juga. Kalau di Dragon Age Mobile kan kita lihat semuanya niru dari PC-nya ya. Nah, dan ini beda sekali guys ya. Lihat itu jalannya. Tapi UI-nya masih sama ya, tapi tampilannya beda banget untuk karakter dan segala macamnya dan story. Ini tutorial guys ya. Buka chest. Dan ini baru rilis kemarin ya guys ya. Banyak yang main kemarin. Gua mau milih server pertama penuh. Dan gua milih server yang paling terakhir guys kemarin. Apa namanya? Lag 19 kalau nggak salah. Awal-awal bermain sih bagus sih, dan tuh HP gue emang berat banget sih karena HP gue HP kentang, sorry banget kalau HP gue HP jadul, dan bukan untuk game juga sih HP gue sih, ini masih bisa untuk bermain game di basis low ya. Kita ini dia tampilan monster-monsternya lebih besar daripada di PC anjir, kok bisa gitu ya? Besar banget monsternya versi-versinya. Dan ini gue baru pertama lihat tuh ada monster kayak gini modelnya. Ini kayaknya khusus untuk mobile evolution aja kayaknya.
itu dia. Ya. Awal-awal kan kalau di kalau dan kan awal-awal kan kita udah disuguhin tutorial udah jadi gitu karakter kita ya. Dan ini kita dikasihnya gini. Dan ini tampilan awal gamenya guys. Di sini ntar kita memilih nama nick kita ya, buat nick kita di sini. Nah, ini nick kita, kita bikin nick dulu.손에 넣었지만 사용법은 아직 알지 못한다. 메리의 제안으로 캐드라그로 향해. Awalnya untuk ini lah menurut awal-awalnya untuk kita awal-awal main ya. Ini semacam ya ini masih awal. Kalau kita nggak tahu ya, misalnya kita bisa pindah dungeon, apa, pindah tempat tone-nya. Mungkin bisa pindah sih. Dan ini modelnya RPG guys, RPG open world. Jadinya kita melawan musuh langsung di tempatnya gitu. Dan mode-mode teleportnya bisa juga sih. Tapi ini beda banget loh. Kita bisa keluar langsung dari menu, dari tone-nya kita bisa langsung melawan monster gitu. Gak perlu teleport lagi, itu portal. Nah ini kita ambil quest dulu ke awal-awal ya. Nah ini langsung kita mana monsternya guys, monster awalnya. Kita langsung disuguhi dengan quest momen monster. Ha!
Kita bawa monster dan bawa monster, kita mendapatkan hadiah berupa kotak. Empat kotak, kita suruh milih ya, sama kayak di PC-nya ya. Kita milih 4 kotak, dan 4 kotak itu mendapatkan equip untuk awal-awal ya. Ya, ini kayaknya tipon Kim-nya, guys. Tipon Kim-nya, guys. Tiba-tiba keluar apa? Tiba-tiba langsung melawan tipon Kim, guys. Nah, itu dia. Dan gua nggak mendapat apa-apa. Nggak tahu itu apa ya. Kayaknya itu mode bosnya kayaknya. Tapi, ya, gua nggak dapat apa-apa, guys. Nah, ini tampilan UI-nya. Ini email. Dan itu guys ya, itu monsternya naik apa, hidup lagi anjir. Itu guys ya.